Dalam pada itu, penumpang beberapa pesawat yang dibatalkan susulan letusan berbahaya gunung berapi ruang kecewa dengan tindakan pihak berkuasa lapangan terbang Sulawesi yang bertindak membatalkan penerbangan tanpa sebarang notis awal. Menurut penumpang, hal itu menyebabkan banyak urusan lain tergendala selepas mereka terkandas di lapangan terbang. Jadi dari 33 flight yang di-cancel itu ada 18 flight arrival dan 15 flight departure, itu juga terdiri dari pesawat kargo juga ada, pesawat charter flight juga ada. Dan jumlah penumpang total sebanyak 33 flight tersebut totalnya ada 3.182 penumpang. Terus terang saya kecewa lah dengan airport atau maskapai tidak ada pemberitahuan 1x24 jam atau sebelum dari semalam pas bencana itu harusnya udah ada pemberitahuan. Nah, masalahnya saya itu dari Kota Mobagu ke Manado itu 4 jam loh. Enggak, kita udah loading bagasi, check-in barang, kemudian kita tunggu 1 jam. Setelah itu ada pemberitahuan di cancel. Kenapa katanya? Ada letusan gunung ruang di sini ya. Di sini, betul. Manado yang kena dampak.